Saya dengar hari ini Pak Mahfud sudah mundur dari mengikuti berita ya? Mengikuti berita ini luar biasa. Saya rasa itu sangat bagus. Berarti beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara. Ya, saya kira beliau adalah pendekar hukum. Ya, saya menitip harapan supaya beliau bisa memperantas korupsi. Tumpah. Persis seperti disampaikan, rakyat kecil pun ternyata hari ini sadar betul bahwa pemerintah itu harus bersih dan melayani. Sikap korupsi, anti KKN, tidak kolusi, tidak korupsi, tidak dipotis. Suara dari rakyat. Pak Mahfud, saya hormat dan apresiasi tinggi-tingginya. Pak Mahfud luar biasa. Satu pelajaran yang baik adalah Pak Mahfud sadar betul konflik of interest itu potensial bisa terjadi. Yeah.